Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita guys di YouTube channelnya Udah Palo. Kali ini Udah Palo mau mukbang nasi bungkus nasi Padang guys. Ah, udah nampak ekornya ya guys. Ini berarti ikan, ikan bakar. Yuk, sebelum kita makan kita review dulu. Ini dia. Oh, mantap. Wah, besar kali ikan. Aduh. Ih, mantap. Wah. Oke, sebelum mulai, seperti biasa, Udah Palo mau mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh subscriber Udah Palo dimanapun berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dan semoga kalian sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, tentunya selalu disehatkan badannya. Dan terima kasih juga kepada yang baru datang kali ini. Semoga kalian berbaik hati untuk memberikan subscribe-nya. Dan khusus bagi YouTuber pemula, teman-teman YouTuber pemula, kalau kalian subscribe channel Udah Palo ini, di video ini kalian tinggalkan komentarnya, nanti Udah Palo akan mengunjunginya. Nanti Udah Palo kasih 5 subscribe. Kalian satu subscribe-nya Udah Palo kasih 5. Oke? Tapi dengan syarat, yang penting kalian tinggalkan jejaknya di kolom komentar, oke? Tentu sebelum itu kalian subscribe dulu dan jangan lupa ditonton dulu video ini sampai habis. Oke? Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tak mungkin dong langsung ke sini karena tangannya udah kena cabe. Oke? Langsung saja. Sepertinya ada yang kurang, guys. Kita ambil dulu kerupuk. Pakai kerupuk makannya. Ah, mantap. Nampak ya? Taruh sini, sebelah sini lah. Ah, biar nampak. Biar enak kelihatannya. Kita singkirkan ini dulu. Kita minum dikit dulu. Biar lancar masuknya. Mantap. Oke, masih ada yang kurang. Cabenya udah. Oke, sebelum kita makan, kita review dulu. Ini ada ikan. Apa namanya ikan? Nggak tahu, guys. Apa ikan? Pokoknya ikan laut. Ikan laut. Ikan bakar laut. Wah, biasanya enak tuh, guys. Ini biasanya kalau di rumah makan Padang, tidak ketinggalan ini sayur kol. Ada mie kuningnya juga, guys. Mana mie-nya? Oh, seperti nggak ada. Biasanya pakai mie itu. Ada kerupuk. Ada cabenya. Kuahnya itu diguyur langsung di pas nasinya dibungkus. Langsung diguyur. Kalau tidak salah sekitar ada sekitar 2 atau 3 sampai 4 jenis kuah. Mulai dari kuah ayam, kuah daging, asam pedas, dan kuah-kuah yang lain. Pokoknya semuanya masuk ini. Jadi ini namanya di Padang, kalau di Padang nasi ramas, guys. Nasi ramas. Semuanya masuk. Oke. Tidak berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama lagi, guys. Langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Up, mari makan, guys. Ah. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Buat apa? Untuk thumbnail yang nanti, guys. Ah, ini dia. Hampir lupa tadi, guys.
Wah, mantap. Kuahnya itu mantap kali. Nasi Padang nih memang nggak ada duanya, tiganya pun nggak ada, cuman satu-satunya. Sayur kol. Mantap kali. Sepertinya masih ada yang kurang, guys. Kurang pedas. Kita ambil dulu cabenya. Ada telur. Sayur kol. Biar lancar dikit, guys. Kelebihan kalau nasi Padang nih, guys, kalau kita miliknya bungkus itu nasinya selalu banyak kali, kasihnya agak lebih dibandingkan kita makan di tempatnya dibandingkan kita makan di rumah makan itu sendiri. Kalau asli makan rumah makan Padang, nasinya banyak kali, nggak perlu dibilang banyakin nasinya, pasti nasinya udah dikasih banyak.
Kalau mau makan beli nasi bungkus Padang itu bagusnya beli untuk makan siang. Biasanya nasinya masih baru, sambalnya masih baru, masih panas, masih hangat. Kurang segar semua. Kalau udah sore, udah malam, kan masaknya udah dari pagi. Halo. Ah. Assalamualaikum ya. Salam. Ada? Hah? Ba? Ah, tuh. Oh. Pereng gigi normal netral. Parkir tuh dorong dorong ste ke muko. Dorong andil gigi ke muko ste. Tuh tekan remnya. Tekan remnya. Apa dorong muko? Andil giginya, giginya. Maksudnya enggak ngerti dah. Parkir ke dorong ke paling muko. Tuh tekan rem. Ah, tuh. Setir oleh. Setir lah. Satir lah. Kamu ada? Parkir ditakar rem lu. Takar rem ya? Nah, baik kok santai telepon. Kita sedang buat konten ah. Lu seketek lainnya. Siko telepon tali kok, santai. Enggak sedang menuju ke kapan tapi ya. Ikut tergantung santai 5 menit, 5 menit. Ah, ya. Oke. Okay. Tinggal tulang lagi. Wah, mantap kali. Oke, guys, demikian. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, di lain kesempatan, di video yang lain, kita berjumpa kembali. Dan sekali lagi, terima kasih kepada seluruh subscriber.
yang selalu setia menonton dan yang baru datang, mohon untuk kebaikan hatinya untuk memberikan subscribe kepada channel Udah Palo ini. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.